dengan pohon yang istimewa itu tadi. Gak tahu betul apa enggak? Kalau kau anggapku sebagai kawan, kau rahsiakan benda ini. Ya, sama-sama ke angkat mula ini dan letakkan ke titik. Kita kena uruskan jelasan hidup ini. Elok, Kak Tok. Bau dia pun nak hangi sangat itu. Tak tahan saya. Apa yang dia sayangkan? Saya tak sangka betul arwah itu. Ingatkan dia kutip kucing-kucing kat jalan. Kat pasar, dia nak beli. Rupanya dia bagi gula dan jual dia makan. Kejam betul tu. Itulah pasal ni, Yunus. Kita ni sayangkan kucing. Ha, tapi dia bagi gula makan. Ha? Tak ada pasak juga dia. Allah memang tak suka pada orang yang menaya binatang. Lebih-lebih lagi, kucing adalah binatang kesayangan seorang Islam. So, jadi janganlah kita buat perkara-perkara yang boleh menyakitkan binatang. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dibalas azab neraka kerana telah mengurung seekor kucing tanpa diberi makan dan minum. Allah melaknat perbuatan tadi. Oleh itu, segala perbuatan kita menjaga, merawat dan memberi makan pada binatang, atau kita menzalimi, buat jahat pada binatang itu, semua perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah mengikut apa yang kita lakukan. Arwah membela kucing untuk menjadi makanan kepada ular. Perbuatannya itu amat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Akhirnya, arwah telah mendapat balasan atas perbuatannya. Ular peliharaannya itu telah membelit dirinya sendiri dan mengakibatkan kematiannya. Allah Alam. Bang, ini mari.